Apakah Sapi Brand untuk memulakan perlawanan? Bermulanya Grand Final kita dengan Best of Seven. Kini telah pun menjadi Best of Three. Dua poin sahaja lagi yang diperlukan oleh kedua pasukan ini untuk menjadi juara Snapdragon World Series. Daripada dua berbalas kosong, sekarang dah dua berbalas dua. Ini yang akan jadi perkara yang lebih sukar untuk kita lihat ataupun kita tentukan. Adakah Falcons Epic Brand ataupun tim Liquid Filipina yang akan berjaya untuk mendapatkan kemenangan? Tapi untuk perlawanan yang kelima ini, semestinya kedua pasukan akan cuba sampai sebaik mereka untuk berada dalam keadaan yang langkah kanan. Dan kita juga kena melihat apabila JP dah pun mencapai level 4, Divine Judgment telah pun dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Shamilo, gabungan bersama dengan Sanji, Eternal Guard juga adalah satu kombinasi yang cukup-cukup membahaya. Di bagian atas, Super Mako menadar damage yang agak tinggi sebenarnya. Better melee damage untuk menyelamatkan keadaan, tetapi Kaltisi memahati. Fiu juga ada dikedudukan semak sambun. JP cuba untuk dicari, namun begitu JP yang mungkin. Mungkin bukan semestinya, hampir sebenarnya. Tapi disebabkan flicker masih ada, terus jarakkan kedudukan daripada ditangkap oleh Falcon Sapi Brand. Cuma kita juga nak melihat bagaimanakah situasi untuk Turtle yang pertama. Fedrit kembali di bahagian jungle pada pandangan Assassin. Adakah ianya masih relevan ataupun tidak? Itu yang menjadi soalan kita. Fiu yang menggunakan Julian. Kita juga nak melihat bagaimanakah impaknya mencari mangsa. Banyak ketik mudah untuk mengelak daripada terkena apa-apa sasaran. Kali Turtle baru saja hidup. Rotasi perlu dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Agak awal sebenarnya tadi di bagian atas untuk Fiu menunjulkan diri dia untuk Benny Cuti. Jadi tak ada sebarang masalah untuk Falcon Sapi Brand dan juga tim Liquid Filipina setakat ni. Tapi untuk tim Liquid Filipina, adakah mereka akan biarkan Turtle ini didapatkan? Baik, tak ada sebarang masalah untuk Kaltizi. Ya, tak ada saingan. Di mana sepatutnya kalau Turtle dilepaskan itu sahaja, mungkin cuba untuk mendapatkan pick off ataupun membenarkan side lane mendapatkan sedikit sebanyak gold plating adalah tujuan. Tetapi tak ada pembalasan daripada tim Liquid Filipina sebentar tadi. Kaltizi memberikan fokus pada farm. Akhirnya telah pun tiba di bahagian atas, tetapi hanyalah untuk mendapatkan gold buff sahaja buat ketika ini. Masih lagi tenang daripada pasukan Liquid Filipina ini. Bahkan Sapi Brand masih lagi berada dalam keadaan yang tenang. Liquid Filipina juga sedang menunggu masa mencari peluang berhadapan dengan pasukan Sapi Brand. Tetapi buat kali ini kita boleh katakan yang kedua pasukan agak tenang juga, tidak ingin memulakan sebarang pertempuran. Bila kedudukan semasa pasukan Sapi Brand tadi berjaya pada tertentu yang pertama, mungkin kita akan saksikan pertempuran di kedudukan tertentu yang kedua. Kaltizi cuba-cuba untuk mencari Kaltizi. JP dah ada Divine Judgment. Kita kena melihat adakah mereka akan mula untuk melakukan pick-off. Itu yang penting buat ketika ini kepada tim Liquid Filipina untuk dapatkan. Disebabkan kalau mereka kalah daripada sudut objektif seperti Turtle, sepatutnya mereka cuba memenangi daripada sudut pembunuhan pula. Kalau tak ada, ini bermaksud Falcon Epic Brand mampu untuk mendominasi daripada pelbagai aspek. Di bahagian atas, JP. Kaltizi cuba untuk masuk. Ada juga JP yang cuba untuk melakukan tarikan tetapi tidak berjaya. Masih lagi ada Divine Judgment di tangan JP setakat ini. Tetapi flicker telah pun dibazirkan. Ini sekurang-kurangnya memastikan tim Liquid Filipina tak mampu nak melakukan pick-off dengan lebih mudah dengan pembaziran flicker JP sebentar tadi. Jadi masih lagi satu gerakan yang bijak daripada Falcon Epic Brand sebentar tadi. Terutamanya, mereka sedang melakukan persiapan untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Setakat ini, Falcon Sapi Brand dah berjaya untuk dapatkan Turtle yang pertama. Berkemungkinan untuk mereka mulakan pertempuran di kedudukan Turtle yang kedua juga sangat-sangat tinggi. Jadi untuk tim Liquid Filipina, nampaknya perlu tunggu Kaltizi sampai di kedudukan Turtle yang kedua. Ya, di mana dalam perjalanan sekarang ini? Masih lagi bersembunyi di dalam kawasan bush. Turtle masih lagi nyawa yang begitu tinggi. Mereka ingin melihat posisi pasukan musuh terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa pergerakan. JP juga bersiap sedia dengan Divine Judgment beliau. Kaltizi menunjukkan muka di hadapan Turtle. Fanford telah pun memberikan informasi. Flag Fiji pergi pada bahagian hadapan. Adakah tim Liquid Filipina akan kembali pulang sahaja? Nampaknya macam berikan sekali lagi untuk Falcon Sapi Brand dapatkan kedua-dua Turtle sehingga yang kelima.
Tim Liquid Filipina, mereka seolah-olah sedang menunggu masa yang sesuai. Tapi disebabkan letakkan Shopee Brand, mereka menggunakan Fedrin diletakkan bagi jungle. Jadi itu bukanlah perkara yang sukar untuk menguncikan kedudukan Turtle. Tapi setakat ini, letakkan Shopee Brand juga memberikan tekanan lebih tekanan. Final Slash dilepas ke Owen, mencari JP pula. Tapi JP terus menjarakkan kedudukan. Sanji juga Sunford lampu berada di bahagian atas. Sekali lagi, cuba untuk berikan bantuan bersesuaian. Namun untuk letakkan Shopee Brand, tidak ada sebarang masalah untuk menghalau Tim Liquid Filipina. Tiada lagi gerakan agresif yang membuahkan hasil buat ketika ini. Masih lagi tiada first blood untuk 5 minit yang pertama. Memberikan fokus kepada farming sahaja di antara kedua-dua pasukan buat ketika ini. Kaltizi meninjau kawasan jungle. Memberikan tekanan kepada Kaltizi tetapi adanya pelindungan daripada ahli-ahli pasukan Tim Liquid Filipina yang lain. Sebabnya untuk pelanggan Shopee Brand, bukan perkara yang sukar untuk mereka melarikan diri daripada Tim Liquid Filipina. Kaltizi ada percubaan untuk memberikan sedikit tekanan kepada pelanggan Shopee Brand. Tetapi di bahagian atas, Benny Cutie cuba untuk bertahan Blazing Dread pada Super Marco. Cuba untuk mengeluarkan damage yang ada ke atas. Benny Cutie, tapi Benny Cutie, wow. Bijak menggunakan Spear Destruction untuk menyelamatkan diri sendiri sebentar tadi. Namun begitu, auto threat di bahagian atas tetap akan dia jatuhkan dan sebentar tadi Kaltizi berjaya menjatuhkan view dengan begitu pantas. Akhirnya ada juga first blood. Tapi pada minit yang ke-6, di bagian tengah mungkin kita akan saksikan pertempuran yang seterusnya. Namun begitu, Falcon Shopee Brand, mereka juga bijak. Mereka tidak ingin menyambut lagi permulaan pertempuran dengan Tim Liquid Filipina. Tentu yang ketiga, adakah sekali lagi akan dimiliki oleh Falcon Shopee Brand? Adakah segala-galanya akan dilepaskan begitu sahaja? Di mana Kaltizi masih lagi memberikan tekanan di bahagian side lane buat ketika waktu ini. Sunford. Oh, cuba untuk dicari. Namun begitu situasi sekarang agak berbahaya untuk Sunford. Terpaksa menjarakkan kedudukan buat dirinya supaya tidak ditangkap oleh pasukan Falcon Shopee Brand. Turtle yang akan diberikan fokus untuk Falcon Shopee Brand. Adakah ketika-ketika Turtle akan menjadi milik mereka? Nampak seperti ia disebabkan tak ada Sunford, tak ada flicker daripada beliau. Tiada penalty zone yang efektif mampu digunapakai. Jadi ini menyebabkan teamfight juga terpaksa dielakkan oleh Tim Liquid Filipina buat seketika waktu. Manakala Falcon Happy Brand pula mengambil sahaja apa objektif yang boleh dimiliki buat ketika ini. Nampaknya untuk Falcon Happy Brand, kita boleh katakan walaupun dalam keadaan view sempat digugurkan dan jadi sebagai mangsa darah yang pertama dalam perlawanan mereka kali ini, Tim Liquid Filipina pergerakan mereka seolah-olah digari, dihalang oleh Falcon Shopee Brand. Owen ada konsil mencari mangsa. Final Slash dilepaskan ke atas Sunford. Tapi Sunford melepaskan penalti zone. JP sampai di Diva Jasmine. Mencari Super Marco. Tapi Blazing Dread dibuka untuk menjalankan kedudukan. Tenang seketika. Hanya sekadar ingin memancing Tim Liquid Filipina untuk keluar daripada kedudukan menara yang berada di bahagian tengah. Kaltizi, adakah sedikit nakal? Adakah akan mencolik orange buff ini dengan begitu saja? Masih lagi tidak disedari. Okay, Kaltizi dan juga Kaltizi. Wow! Ini yang saya katakan, tak disedari, mudah mencolik orange buff tersebut. Final Slash hampir terkena kepada Benny Cutie tetapi masih lagi berada dalam keadaan yang selamat. Namun itu, Tim Liquid Filipina sepertinya menantikan Benny Cutie terlebih dahulu untuk mencapai power spike sebelum mereka mula melakukan gerakan agresif. Yang dilakukan oleh mereka hanyalah membeli masa saja, memberikan tekanan di bahagian side lane. Pada waktu yang sama memberikan ruang kepada Benny Cutie untuk mendapatkan farm. Namun begitu, Super Marco masih lagi berada di bahagian hadapan daripada sudut goal 700 ke hadapan buat ketika ini. Kaltizi geram. Dia nak cuba untuk curi. Dia nak balas orange buff daripada Kaltizi. Tapi bayar balik. Kaltizi terpaksa terima. Orange buff dia kena bagi pula ke Kaltizi. Tapi kerugiannya dekat sini adalah wow, di bagian atas. Oh, damage pada view. Hah? Okey. Kenapa? Apa yang telah terjadi? Kenapa dia tak... Dia berdiri sahaja di dalam enhanced chain daripada view sebentar tadi. Tapi view... Alamak, view. Dia dah dapat satu kill dia pula yang kena tumbang kat bagian atas. Tapi ini kita masih lagi ada flicker juga sebentar. Lord sekarang ini terus saja dimulakan menjadi rebutan di atas kedua-dua pasukan. Empat berhadapan dengan empat. Lord yang akan mula ditarik tapi tiada sebarang masalah untuk Falcon Shopee Brand mendapatkan Lord yang pertama. Pada minit yang ke-9, Tim Liquid Filipina cuba untuk mencari mangsa yang ada. Sunford nyawa yang cukup rendah. Tapi sekali lagi, berada di bagian hadapan hanya sekadar ingin mencari. Manakah agaknya pemain Falcon Shopee Brand yang cuba untuk menyorokkan diri mereka? Kaltizi tak mampu untuk mengeluarkan damage yang mencukupi untuk mendapatkan Fab Tizi sebentar tadi. 2K berbalas 1. Pada minit yang ke-9, tempo yang sedikit perlahan daripada sudut teamfight kedua-dua pasukan ini. Namun begitu, daripada sudut objektif,
Segala-galanya berjaya dimiliki oleh Falcons Epic Brand, termasuklah lot yang pertama ini. Akan membantu mereka untuk mendapatkan kawalan map dengan lebih baik lagi. Mengecilkan lagi wang farm yang sangat-sangat diingini oleh tim Liquid Filipina. Tapi lihat, KLTC dan juga Benekity memberikan fokus di bahagian bawah. Ini akan menyebabkan Falcon Epic Brand hanya mampu memberikan fokus pada bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Lot cuba untuk melakukan hentakan tapi di bahagian bawah view yang akan dicari sebenarnya oleh KLTC. Namun begitu terpaksa menekan butang recall tapi tak nak recall pula. Cuba untuk mencari posisi yang lebih sesuai. Begitu sebuah instruction dilepaskan oleh Benny Cutie, cuba untuk mencari mangsa daripada Falcon Epic Brand, tidak berjaya. Sekarang ini fokus untuk kedua pasukan adalah cuba untuk bermain dengan lebih pasif tetapi kalkulatif supaya mereka dapatkan kelebihan yang sepatutnya untuk pasukan mereka. Beberapa buff juga berjaya dicolek daripada tangan KLTC sebentar tadi. Dan ini juga mungkin akan menyebabkan KLTC terpaksa bermain dengan sedikit pasif. Kalaulah beliau berjaya untuk mencolek beberapa buff di kawasan Falcon Epic Brand, mungkin situasi kembali seimbang. Super Marco daripada sudut goal leaderboard di tangga yang pertama, 8,400 ke hadapan. KLTC di tangga yang kedua dengan 7,500. Manakala Benekity 6,600, hampir 2,000 ketinggalan kalau nak dibandingkan di atas kedua-dua gol lainnya ini. Di bahagian bawah, ada permulaan pertempuran antara kedua pasukan. Tetapi Falcons Epic Brand sekali lagi memberikan fokus mereka untuk mendapatkan menara. Tapi di bahagian atas, KLTC nampaknya mudah juga untuk mendapatkan menara daripada pasukan Falcons Epic Brand. Dalam masa yang sama untuk kedua pasukan, keadaan kembali tenang dan juga seimbang. Jadi untuk tim Liquid Filipina, adakah mereka akan biarkan Falcons Epic Brand bergerak dengan lebih agresif dalam taktik blok? Saya rasa ya. Sekarang ini mereka hanya fokus untuk melakukan pertahanan sahaja. Di mana Super Marco dah pun menyiapkan Win of Nature, bermaksud Super Marco juga dah pun mula bermain untuk agresif, bermain untuk mendapatkan kill kepada beliau. Manakala untuk Benekity masih lagi belum menyiapkan ketiga-tiga item damage sebentar tadi. Jadi tak ada item pertahanan juga untuk melindungi beliau. Sekarang ini di kawasan jungle. Ada konsil pada JP tetapi setakat ini tidak ada sebarang mangsa daripada pasukan Falcons Epic Brand. Berjaya didapatkan oleh tim Liquid Filipina. Keadaan boleh dikatakan agak pasif daripada kedua pasukan sehingga menit yang ke-12. Mereka juga seolah-olah hanya ingin berikan fokus kepada objektif. Bukanlah daripada segi pertumpahan darah di mana-mana kawasan. KLTC bersendirian. Adakah mampu untuk menjarakkan kedudukan? View cuba untuk masuk KLTC! View jatuhkan KLTC gunakan Julian ke atas Fanny tau. Begitu mudah. Tak ada respon yang sempat dilakukan oleh KLTC sebentar tadi. Dan dengan keteraan jungle, Luminous Lord ini, Lord yang percuma kepada Falcons Epic Brand. Dengan perbezaan ekonomi yang telah pun melebihi 5,000 gol buat ketika ini. Semakin lama, semakin tim Liquid Filipina berada dalam keadaan yang semakin susah untuk melakukan comeback. Terutamanya kalau dengan Lord ini, Falcon Epic Brand berjaya untuk menjatuhkan inhibitor turret. Oguen, Conceal cuba mencari peluang menggunakan Final Slash tetapi tidak menemui momennya buat ketika ini. Hanya dengan inhibitor turret sahaja untuk tim Liquid Filipina. Falcon Epic Brand nampak gayanya mereka akan bergerak dengan lebih selesa. Adakah tim Liquid Filipina mampu untuk menafikan dominasi Falcon Epic Brand sehingga menit yang ke-13? Ataupun Falcon Epic Brand pula sebaliknya yang akan melakukan kesilapan apabila mereka dah ada kelebihan Lord? Ya, dan terutamanya kita kena lihat bagaimanakah Falcon Epic Brand nak melakukan set up. Pastinya bergantung kepada Final Slash. Last Insanity daripada FlapTZ juga akan memainkan peranan yang cukup penting untuk meleburkan nyawa frontliner tim Liquid Filipina. Manakala untuk tim Liquid Filipina, pick off dengan adanya Divine Judgment bersama dengan Penalty Zone. Itu adalah satu setup yang cukup-cukup membahaya sebenarnya. Terutamanya kalau digabungkan lagi dengan Eternal Guard. Sekarang ini di bahagian tengah, cubaan untuk menjatuhkan inhibitor turret telah pun dimulakan. Tim Liquid Filipina masih lagi mampu untuk menjaga inhibitor turret mereka daripada ditumbangkan oleh Falcon Epic Brand. Minit yang ke-14 telah pun tiba. Tapi perlawanan ini masih lagi berada dalam keadaan yang cukup tenang. Tapi jangan rasa tenang sangat. Sebab kalau sungai yang tenang pun boleh ada buaya, musuh mungkin boleh ada dalam semak. Ya, mungkin itu yang sedang dilakukan oleh tim Liquid Filipina. Mereka seperti mengumpan Falcon Epic Brand untuk melakukan kesilapan buat seketika waktu ini. Kalau kita melihat daripada sudut itemization, Benekity Win Manager masih lagi belum dimiliki. Mini Wave di bahagian tengah telah pun tiba. Conceal digunakan oleh Falcon Epic Brand tetapi disengage. Ianya seperti Falcon Epic Brand ingin mengajak tim Liquid Filipina untuk melawan tetapi tim Liquid Filipina mengatakan belum tiba masanya. Tenang terlebih dahulu.
tenang seketika disebabkan oleh Lord yang ketiga akan dibangkitkan kurang dari satu minit sahaja lagi. Tim Liquid Filipina berkemungkinan mereka akan terdesak juga untuk dapatkan Lord buat kali ini. Namun begitu, kalau Falcon Safety Brand disebabkan oleh kita boleh saksikan beberapa habit daripada Falcon Safety Brand, mereka dah berjaya dapatkan Lord tapi mereka juga seolah-olah ingin menyumbangkan nyawa kepada Tim Liquid Filipina. Kalau perkara ini jadi pada kedudukan Lord yang ketiga, Tim Liquid Filipina berkemungkinan untuk dapatkan peluang juga sangat-sangat besar. Ya, jangan lupa di mana Tim Liquid Filipina juga mempunyai kemampuan untuk melakukan comeback, terutamanya dengan adanya Vexana dan juga Moskov ini. Pada fasa late game lah mereka akan lebih menyala, terutamanya sekarang ini apabila usia game ini mencapai 15 minit. Mereka akan cuba untuk melakukan pertahanan, menantikan Falcon Happy Brand untuk tiba. Tapi persoalan yang cukup baik sekarang ini, adakah mereka akan memberikan saingan kepada Lord ini ataupun membiarkannya sahaja? Falcon Happy Brand tidak boleh melakukan kesilapan untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Tetapi disebabkan oleh Tim Liquid Filipina di bahagian atas, mereka terpaksa menjaga minion wave ini daripada mudah masuk dalam perkarangan base. Nak tak nak, terpaksa berikan percuma sahaja Lord ini untuk Falcon Happy Brand. Tiga turtle, tiga Lord. Itu yang telah pun dicapai oleh Falcon Happy Brand. Ke LTZ, freestyle terlebih dahulu. Menantikan pertahanan yang perlu dilaksanakan sebentar saja lagi. Apabila Lord milik Falcon Happy Brand dalam perjalanan di bahagian atas, pastinya Falcon Happy Brand ingin memberikan fokus menjatuhkan dua lagi inhibitor turret milik pasukan musuh ini. Minion wave di bahagian bawah bersama-sama dengan pemain Falcon Happy Brand, tapi ada final slice kepada Ogre yang melakukan tangkapan. Tim Liquid Filipina undurkan diri mereka. Perlu tunggu Lord ini mula masuk daripada pasukan Falcon Happy Brand disebabkan inhibitor turret sebenarnya yang akan diberikan fokus oleh pasukan Falcon Happy Brand. Tim Liquid Filipina cukup ataupun tidak pertahanan mereka untuk menadah kerosakan yang akan dikeluarkan oleh pasukan Falcon Happy Brand. Ya, tiada lagi inhibitor turret untuk membantu mereka melakukan pertahanan. Lord juga telah tiba di bahagian atas. Adakah ini akan menjadi team fight yang terakhir? Bahaya untuk Tim Liquid Filipina. JP dah gunakan konsil melakukan tangkapan. Tapi Alguen ada final slice. Tancir itu bakal yang view. Sampo juga datang. Ada dua pemain Google. Kaltisi juga datang. Ada hilang di tangan pasukan Falcon Happy Brand. Dan mata yang ketiga untuk pasukan Falcon Happy Brand ke atas Tim Liquid Filipina. 6 kill berbalas 2. Penantian yang begitu lama daripada Tim Liquid Filipina melakukan comeback tetapi tetap tidak berjaya. Falcon Happy